Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu semuanya. Selamat sore, ibu-ibu. Jadi dari kemarin pun Mama Jad itu selalu bikin video kegiatan atau keadaan di rumah Mama Jad, yaitu alhamdulillah mau akikahan Dede Jayana karena hari ini itu 40 hari Dede Jayana ya. Jadi masih alhamdulillah masih bisa masuk ke akikah ya. Kalau lebih dari 40 hari itu maksudnya kodo akikah. Alhamdulillah juga di hari besok insya Allah ke 40 harian Dede Jayana. Nah, ada dua kambing, yang satu kambing itu yang dari kado dari Bapak Haji Samad Saleh dari Singapura dan juga dari Ibu Haji. Terima kasih sehingga Dede Jayana bisa akikah kayak gitu. Dan juga ada satu lagi kambingnya itu dari Aki Ibron untuk pilauken gitu ya, untuk pilauken. Jadi dua, dan juga ada dari Mahaji juga, Mahaji mertua Mama Jad ya. Biasalah ya Mama Jad, sebenarnya orang lain lebih dari ini, cuman inilah keluarga Mama Jad ya, di ke YouTube itu untuk ditontonan teman-teman aja, untuk kenangan lah ya, untuk kenangan kayak gitu ya. Alhamdulillah, yuk kita lihat keramaiannya, bapak-bapak, ibu-ibu masak-masak ataupun keadaan hajatan kecil-kecilan ngayun kayak gitu ya. Yuk ibu-ibu kita kesana. Oh iya, dan juga ada ayamnya, ayamnya juga dari Ibu Haji Mania beli ayam tuh. Terus juga ada yang dari tetangga yang nyambungan, ada ayam kampung, ada ayam negeri juga ikut dipotong. Makanya ikutin terus ya. Nah ibu, ini kambing. Nah itu satu, itu mah dibikin Eka Jiado, karena akikah Jiado kodo dulu teh cuman satu, sekarang satu, jadi sekalian akikahnya Jiad. Dulu tuh baru satu, sekarang satu, udah dua. Itu kambing semuanya dari Aki Ibron itu, ibu-ibu. Penyempal dari Nek Ae Aki Ibron. Tapi udah dikasih, maksudnya gitu. Nah, sama kita dibikin nih buat Eka gitu. Loh, loh. Nah, ini mah yang ini mah dari Ibu Haji, dari Bapak Haji. Ekahnya Dede Jayana ini, ibu-ibu. Ekahnya Nur Jayana ini, ibu-ibu. Yang ini mah. Ini mah ekahnya Dede Jayana yang dari Bapak Haji Samad. Samad Saleh ya, dari Singapura, sama Ibu Haji Mania ya. Ini alhamdulillah Dede Jayana dapat rezeki ya, ini gitu tuh. B, nah itu nih tinggal tak dutalian gitu. Lu tuh dari Aki Ibron sama dari Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di dia atas sana. Oh ya di dia tak cari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Oh ya. Nah, ada apa nih? Iya. Di jalan tadi. Oh, sudah atas. Nah, kan nyeret tuh, Lin. Di kanang di biji aja, kalau di kahrek. Adogong, leso, kan ini cakan agak murah. Lagi beli ayam. Tuh teman-teman lagi nangkap ayam. Kemudian beli ayam 30 ya, 30 kilo aja ya. Tapi di bawahnya bersih ya teman-teman. Thank you.
Tuh teman-teman, ayamnya sudah dipotong ya. Cuman pas motongnya Bapak Jan gak video karena banyak yang komplain ya kalau lagi motong. Jadi kasihan kan melihat ayam dipotong. Nah sekarang sudah dipotong, mulai mau di hangatkan dulu airnya. Udah mau selesai ya. Ada kucing. Enak kok, mak itu sukut. Sukut, itu teh. Mual, mual. Tak ngos nyusu nalam. Oh, dah itu teh cakep-cakep. Dar bugis. Mau apa bugis, apa yang kaki dul teh? Itu nyerbun tuh. Yang ada harga. Tak si dedek. Atau upari? Oh, pengen itu ngucurnya. Kena nukio wadah nak. Lo tidak. Ini siap mapan jongjon. Jadi suasana sore-sore begitu. Jadi kada dul karena suku mana tuh ayam itu direbusnya di sini. Tuh teman-teman, Mang Adul lagi ngegoreng. Nah, itu ngebakar kepalanya. Marorob sampai kayak ngulacis gitu. Turun bangkok. Wah, jerung coklat itu. Temere, lu kok temere. Wah, beraku. Kan bogan. Nah, gitu. Tadi kenal. Ibu-ibu anjing. Nah, anjing laki itu si Mamang. Ngedok-dok. Oh, ini daging. Ngaji buah tambah gede, hiji sebuah. Oh, hiji buah. Laki-laki juga bisa ya menggoreng-goreng ayam. Nah ini hasilnya, mengadul pekerjaannya seperti ini ya. Ini daging ayamnya udah digoreng ya ibu-ibu. Udah digoreng. Dan paginya lagi untuk masak untuk selawatan bapak-bapak sorenya ya. Ternyata ayamnya itu gak cukup karena banyak orang yang gak suka daging kambing. Lalu kami beli lagi ayam 20 kilo ya. Nah yang kemarin itu yang udah dipasak belinya itu 30 kilo. Nah tadi pagi karena kekurangan beli lagi 20 kilo. Jadi jumlah semua itu motong ayam 50 kilo bahkan lebih, karena kan ada juga tetangga yang ngasih ayam kampung sama ayam negeri juga. Jadi selama hajatan ini ya ayam itu habis sekitar 65 kilo lebih, belum juga kambing. Kalau kambing mah itu kan akekahannya, tapi tetap kan dipakai lauk. Tapi karena memang warga di sini itu banyak, jadi ya alhamdulillah juga kita bagi-bagi rezeki ya kayak gitu. Karena kalau di kampung itu banyak yang nyambungan gotong royong. Ya, seperti itu ibu-ibu.